Ya, buktinya apa aja? Buktinya apa aja, Bang? Bawa enggak, Bang? Bukti-bukti. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya yang memang inilah penyebabnya. Ya, bahwa yang saya sampaikan dari kemarin saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Jadi saya membawa riwayat kesehatan saya yang memang mengkhawatirkan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi nanti akan saya jelaskan semua di dalam saja, ya. Mungkin itu dulu. Berapa? Pengacara yang dampingi berapa? Ada Bung Zakir Rasidin, ada Bung Roni, dan ada Bung Kosner yang mendampingi saya. Beliau-beliau ini adalah sahabat saya lama, teman-teman saya yang mendampingi saya kali ini. Berarti bisa ditegaskan mencuit itu tidak dalam keadaan sadar gitu ya? Kalau dibilang tidak dalam keadaan sadar, tidak juga. Tetapi permasalahan pribadi saya membuat pikiran saya dengan hati saya itu terjadi perdebatan lah. Pikiran saya menyatakan sudahlah, saya itu akan mati. Kira-kira begitu. Panjang sebetulnya percakapannya, tetapi kan saya hanya mencuit singkat karena saya juga tidak ingin orang tahu tentang saya. Tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya akhirnya saya juga harus menjelaskan realitas sesungguhnya. Jadi cuitan saya itu adalah untuk diri saya sendiri. Jadi tidak untuk menyerang pihak manapun, tetapi itu adalah percakapan antara hati saya dengan pikiran saya. Jadi mu dan ku-nya itu adalah pikiran dan hati saya, tidak untuk pihak lain sama sekali. Itu dulu ya. Masuk dulu aja.